banyak yang teman-teman banyak suka nih ya untuk si Sava Series ini. Ada yang warna biru dan juga ada yang warna merahnya. Aku akan review satu persatu ya. Dari yang warna birunya, seperti yang warna birunya ya. Dia ini berbahan Toyobo Premium dan juga Serutica. Bermotif garis putus-putus seperti ini. Ini bisa juga untuk teman-teman busui ya. Di bagian bawahnya terdapat detail frill-nya kak. Seperti itu di bagian bawahnya. Untuk frill apa dia unik buat teman-teman, dia frill-nya miring seperti ini ya. Untuk detail frill di bagian bawahnya. Dan untuk di bagian tangannya terdapat detail satu kancing seperti ini ya. Untuk di bagian depan, untuk di bagian depan dari Sava seri seperti ini. Untuk di bagian belakangnya kak. Nah untuk di bagian belakang pun dia kurang lebih sama. Ada detail frill-nya juga. Untuk Sava ini dia bahannya flowy. Boleh banget kak langsung saja di check out, ini lagi diskon gede-gedean banget teman-teman ya. Ini big sale, diskonnya up to 50% kak, jadi boleh banget nih ya. Langsung saja di check out teman-teman. Untuk yang warna biru ini pun sudah tidak lengkap lagi ya, untuk ukurannya tinggal beberapa pieces lagi saja. Buat teman-teman semua jangan sampai kehabisan nih kak untuk si Sava Series super cantik teman-teman. Dan satu lagi, gak kalah cantik ada yang warna merahnya kak. Nah, untuk yang warna merah ini dia dipadukan dengan warna hitam seperti ini ya. Untuk detailnya, untuk detail bahannya seperti ini ya kak, untuk detail bahan Toyobo Premium. Yang sudah aku pakai di ukuran S, untuk ukuran S ini dia ada di LD 96 cm ya, dengan yang panjang dengan panjang yang sama di 142 cm kak. Sepertinya dia telah ini cuma jadi 146 aja ya, boleh banget ya. Nah kita akan lanjut lagi nih kak. Ayo untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya, di kolom komentar. Mungkin gemis kita boleh nih kak, di komen-komen saja di kolom komentar ya. Lanjut lagi ke kelas nomor 7. Di sini kita punya Mina series kak. Nah untuk Mina ini kita hanya ada satu warna saja, berwarna red blue. Sepertinya kak aku ambilkan untuk Mina seriesnya. Nah, aku ambilkan dulu ya kak untuk Mina series ini. Nah, seperti ini kak, ya, dia cuma ada satu warna aja berwarna red blue. Untuk warna seperti ini itu warnanya merah gelap, marun gini ya. Dan juga birunya pun biru gelap kak. Nah, seperti itu warna aslinya. Untuk bahannya memakai bahan semi wool teman-teman. Dan juga dia ada detail resetting di bagian depannya. Atau di bagian depan. Untuk di bagian depan dari Mina series sepertinya ini juga sama, dia lagi diskon 50% kak. Ya, untuk si Mina ini dia ada 4 ukuran teman-teman. Yang Mina ada 4 ukuran di SML XL, yang sudah aku pakai di ukuran L juga di LD 105 cm ya. Untuk yang Mina seriesnya. Untuk tampak belakangnya seperti kak. Untuk tampak belakang dia polos berwarna hitam ya. Tidak detail di bagian belakangnya. Namanya Mina series, dia telas nomor 7 kak ya. Ada satu warna saja dan juga ada 4 ukuran di SML XL. Buat teman-teman boleh banget nih kak langsung saja dicekat ya. Ataupun untuk teman-teman nih mumpung harganya lagi murah-murah banget ya, kakak boleh buat seragaman teman-teman ya. Mumpung lagi murahnya kakak boleh dibuat seragaman saja. Jadi untuk si Mina series dia stoknya masih cukup untuk kakaknya yang mau. Mina series dia telas nomor 7, dia harga jadi 146.000 saja. Cocok banget ya kak, cocok banget untuk dijadikan seragaman nih untuk si Mina seriesnya ini ya. Lagi diskon 50%, boleh banget nih kak langsung saja di check out ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ke etalase nomor 8. Di sini kita punya Arumi series kak. Untuk Arumi, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen di kolom komentar ya, mau aku bahas yang nomor berapa nih kak. Nah akan aku ambilkan dulu untuk Arumi seriesnya. Nah, sebenarnya untuk Arumi series ini berbahan semi wool teman-teman. Seperti ini ya. Tinggal di warna pink saja. Dan juga tinggal ya cantik nih kak. Untuk resetting di bagian depan seperti ini. Untuk resetting pun dia bermotif juga kak. Ada list motif di bagian pinggang. Dan juga dia ada detail list berwarna hitamnya di bagian tengah kak. Sepertinya di bagian bawahnya juga dia bermotif. Untuk di bagian depan dari Arumi seriesnya yang sudah aku pegang di ukuran
dengan LD 100 cm ya, di bagian depan. Kancingnya seperti ini ya, untuk detail motif seperti ini kakak, untuk detail motif dari Arumi series-nya. Untuk di bagian depan, yaitu di bagian belakang, dia hanya polos saja kak ya. Hanya Arumi series di atas 8 tinggal 2 piece kak. Tinggal 2 piece dan juga mumpung lagi diskon 50% teman-teman. Boleh banget nih kak, boleh banget nih kak ya. Langsung saja dicek out teman-teman seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang dari kemarin kesempatan emas banget untuk check out gamis kita karena lagi diskon 50% teman-teman. Ya, lagi diskon 50% kak. Harganya cuma jadi 146.000an saja ya. Dari etalase 1 hingga etalase di etalase nomor 17 kak ya. 1 sampai 17 itu semuanya lagi diskon 50% kak. Ya, untuk Arumi series di etalase nomor 8 tinggal di satu warna ini saja ya. Itu yang warna beige, itu warna krimnya mohon maaf. Kolom komentar, kakaknya mau lihat etalase nomor berapa nih? Nanti akan aku di etalase nomor 9. Di sini kita punya. Nah, ada Alia series, Kak. Untuk Alia ini kita punya dua warna ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan Florence dan juga matte moisture crab, Kak. Untuk detailnya seperti ini, untuk yang warna hijau dia bermotif, maksudnya bertekstur teman-teman seperti ini, mohon maaf. Nah, bertekstur ya seperti ini, Kak. Untuk yang warna hijau pun dia cantik banget, Kak. Warnanya hijau-hijau sagi gitu ya. Untuk yang warna hijau dia full dari atas hingga bawah. Untuk yang warna pinknya dia dari pinggang ke bawah. Untuk yang warna hijau dan pink seperti ini ya, di bagian depan dari Alia series-nya. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanan. Untuk di bagian lengannya pun gak kalah cantik, Kak. Ya, di bagian lengannya ada detail frill seperti ini. Untuk frillnya berwarna pink. Dan juga ada detail dua kancingnya ya. Untuk di bagian depan. Untuk di bagian depan, untuk tapak depan dari Alia series-nya. Itu di bagian belakang dia, di bagian belakangnya hanya polosan saja ya. Polos berwarna hitam dan juga ada satu ritslotting di bagian belakangnya. Namanya Alia series di etalase nomor 9 lagi diskon 50% kak ya. Untuk teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk gamis check out kita, untuk check out gamis kita, ini waktunya kak ya, ini kesempatan emas banget nih kak untuk check out ya. Karena lagi murah-murahnya banget teman-teman, lagi 50% ya. Nah, kita lanjut lagi ke etalase berikutnya, di etalase nomor 10. Di sini kita punya Farah series kak. Nah, untuk Farah ini kita punya dua warna ya, ada yang warna grey dan juga ada yang warna purple-nya. Nah, ayo untuk teman-teman boleh di komen-komen ya, di kolom komentar kakak mau lihat etalase nomor berapa nih kak, boleh di komen saja. Nanti akan aku jelaskan detail dari gamisnya ini ya. Ya teman-teman, sekarang kita ngobrol-ngobrol juga yuk. Sekarang kita ngobrol, sekarang aku juga bahas-bahas gamisnya ini ya. Nah, kita lanjut ke Farah series-nya. Sepertinya kak, untuk Farah series ada dua warna, yang pertama warna purple dan untuk yang kedua di warna grey-nya kak. Ini ya. Nah, seperti teman-teman, ada dua warna cantik ya kak, ada yang warna purple dan juga ada yang warna creamy wool seperti ini ya. Dan juga dia untuk di bagian atasnya berserat seperti ini kak. Untuk detail bahannya dia berserat seperti ini ya. Dan juga ada list bermotif salur di bagian pinggang. Di bagian tengahnya dia berwarna purple. Dan juga dia ada list yang lebih tebalnya lagi di bagian bawahnya. Dia juga sama bermotif salur juga ya. Di bagian depan dari Farah series seperti ini. Dan juga ada satu saku di bagian kanannya seperti ini ya. Tuh, di bagian lengan pun gak kalah cantik nih kak. Di bagian tangannya terdapat dua motif. Ada yang warna purple-nya dan juga ada yang motif salurnya. Dan juga di ini ada dua kancing teman-teman seperti ini ya. Untuk si Farah series-nya, untuk di bagian depan, itu di bagian belakangnya kak. Ya, namanya ini Farah series di etalase nomor 10 lagi diskon 50% kak. Harganya cuma jadi 146.000 saja teman-teman. Boleh banget ya, langsung saja di check out. Seperti untuk Farah series yang warna purple. Satu lagi di sini kita punya yang warna grey-nya. Nanti warna grey seperti ini ya. Dia hanya berbeda di bagian warna tengahnya saja kak. Ya, sisanya dia sama untuk warnanya. Seperti ini untuk yang warna grey. Di bagian depan, itu di bagian belakangnya. Di atas sama 10 lagi diskon 50% ya. Nah, kita lanjut lagi kak ke etalase berikutnya. Ayo teman-teman boleh di komen-komen ya. Kita akan ke, kita tinggal di satu warna saja, tinggal di warna yellow-nya saja ya.
Seperti itu kelumas serisnya. Nah, berbahan matte moisture crepe ya kak untuk kelumas serisnya seperti ini. Untuk detailnya ada resleting di bagian depan, bisa juga untuk teman-teman busui. Lalu juga ada saku di bagian kanannya. Di bagian saku pun terdapat detail list yang mengikuti bentuk sakunya ini kak, seperti ini ya. Lalu untuk di bagian bawahnya dia ada 3 patch seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ada 3 tingkat gitu kak ya, ada atas, bottom. Jadi dia untuk di bagian lengan kiri dia berwarna hitam, di bagian lengan kanan dia berwarna yang kuningnya. Untuk kancingnya dia berwarna kuning ya, seperti ini. Untuk di bagian depan, untuk di bagian dia polos kak ya. Di bagian lengannya seperti ini kak. Namanya Luma Series dia tahun 2011, tinggal satu warna saja. Dan untuk ukurannya pun sudah tidak lengkap lagi nih kak. Jadi untuk teman-teman semua boleh tahun 2011 lagi diskon 50% ya. Harganya cuma jadi 146.000. Dapetin gamis-gamis cantik ini kak. Jadi boleh banget ya, kesempatan emas banget teman-teman. Langsung saja di check out ya. Untuk stok terbatas banget kak, ya untuk stok terbatas banget. Siapa cepat dia dapat ya kak. Untuk gamis-gamisnya kalau sudah habis kita tidak di stok lagi ya. Kita lanjut ke etalase nomor 14. Di sini kita punya Maya series ya. Untuk Maya ini kita punya 3 warna kak. Ada warna orange, ada warna orange, grey dan juga warna greennya. Nah, kalau boleh untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya di kolom komentar. Karena banyak banget nih kak koleksi-koleksi gamis cantiknya di etalase kita ya. Boleh banget ya kak di scroll-scroll dulu, dilihat-lihat dulu saja. Kalau sudah ada yang suka langsung saja di komen ya kak untuk aku jelasin detail dari gamisnya ini. Ataupun untuk teman-teman yang mau check out, sebelum check out di komen saja dulu. Untuk nomor etalase barang yang kakak mau check out. Nanti biar aku jelaskan, biar kakak juga makin yakin nih untuk check out-nya ya. Untuk yang pertama tadi Maya series ada di warna orange ya. Untuk warna itu dia berwarna oranye bata gini kak ya. Untuk bahannya berbahan Giorgino Salur seperti ini. Halo kak Ica, Maya kak. Nah pas banget nih kak ya. Pas banget nih kak, kita lagi bahas Maya series ya di etalase nomor 14 nih ya. Nah, sudah aku pin ya kak di atas nomor 14, kakak boleh di klik keranjang kuningnya, nanti dia akan muncul di paling atas ya. Untuk Maya di atas nomor 14 lagi diskon 50%, ada 3 warna kak. Yang pertama di warna orange, berbahan Giorgino Salur, dan juga untuk motif salurnya pun kita kreasikan teman-teman, jadi gak cuma salur lurus semua aja, dan juga ada salur yang miringnya seperti dengan warna si gamisnya kak, berwarna orange, dia lebih simple, elastis seperti ini ya. Itu di bagian depan. Untuk tampak depan dari Maya seriesnya yang warna orange. Untuk di bagian belakangnya baru dia yang motif salur lurus semua seperti ini ya, di bagian belakang. Dan juga ada detail satu resletingnya kak seperti ini. Untuk Maya juga dia stoknya tinggal sedikit teman-teman, jadi jangan sampai kehabisan ya. Untuk Maya series yang warna orange seperti ini. Lanjut lagi ke warna, ada di warna green. Yang warna greennya seperti ini ya kak. Sama di ketiga warnanya berwarna putih semua ya. Itu di bagian depan. Nah untuk warna ribnya pun kita menyesuaikan dengan warna gamisnya kak. Jadi gak bakal nabrak juga ya warnanya. Cantik banget ya teman-teman. Dengan harga 146.000-an saja sudah dapetin gamis cantik ini teman-teman. Jadi boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Seperti, ya seperti untuk yang warna green ya. Lanjut lagi di warna terakhir, ada yang warna grey-nya. Nah, itu yang warna grey seperti ya. Itu ketiga warna dari si Maya series-nya. Nah, seperti ini ya, Kak ya. Ada warna grey, warna green dan juga yang warna orange-nya. Ya, tiga warna dan juga ada 4 ukuran di SMLXL. Lagi diskon 50% Kak. Kapan lagi coba Kak dapetin gamis cantik ini dengan harga 140.000-an saja. Untuk stok semakin hari semakin menipis kakak, jangan sampai kehabisan ya. Karena kita pun sudah tidak restock lagi teman-teman. Kita lagi sale, cuci gudang, jadi tidak akan restock lagi ya untuk gamis-gamis ini. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah suka ada warna ada ukuran, boleh banget ya kak, langsung saja di check out ya. Kita
lanjut lagi teman-teman. Untuk kakak Ica, seperti Deka, untuk Maya seriesnya di tahun 2014 ada 3 warna dan juga ada 4 ukuran. Berbahan Giorgio Salur ya. Lanjut lagi teman-teman. Ini Kanza series. Untuk Kanza kita hanya ada 1 warna saja, Kak. Ya. Untuk Kanzanya seperti ini teman-teman. Nah, ketika untuk Kanza seriesnya ya, itu berwarna dongker dan juga abu. Lalu dia ada detail list berwarna hitam di bagian samping kiri. Untuk listnya dia full hingga ke bawah seperti ini. Dan juga untuk di bagian warna dongkernya dia ada 3 list. Dan juga list itu bentuknya miring, Kak, seperti ini ya. Untuk listnya dia berwarna grey. Dan untuk di bagian lengannya dari siku ke bawah berwarna dongker. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Kancingnya pun dia berwarna dongker juga nih, Kak. Cantik banget ya. Untuk di bagian depan, untuk kardus listnya seperti ini. Untuk di bagian belakangnya, untuk di bagian belakangnya ya polos bola navy dan juga ada detail satu red setting belakangnya seperti ini ya. Untuk ukuran tinggal 3 ukuran, Kak ya. Untuk si Kanza ini tinggal di S, L dan juga XL-nya saja. Untuk ukuran M-nya mohon maaf sekali sudah habis ya, Kak, sudah sold out. Untuk teman semua mumpung masih ada stoknya boleh banget Kak langsung saja di check out ya. Untuk si Kanza series ini. Ternyata untuk Kanza series hanya ada 1 warna saja. Dan walaupun dia hanya 1 warna saja tetap cantik banget, Kak. Perpaduan warnanya pas banget ya. Antara dongker dan juga abu seperti ini ya. Yang sudah aku pengen di ukuran L dengan LD-nya di 105 cm ya. Untuk Kanza ada di tahun 2015 ya. Ini untuk Lula series salah satu best seller kita juga nih, Kak ya. Banyak banget teman-teman yang suka si Lula series kita ini ya. Ya, untuk Lula kita punya 2 warna. Ada yang warna yellow dan juga ada yang warna hitam. Kita akan review satu persatu dulu ya. Pertama ada di warna hitamnya. Nah, siapa nih teman-teman yang dari kemarin request kita untuk adain lagi diskon 50% nya sekarang kita sudah ada nih, Kak. Jadi untuk kakaknya boleh banget langsung saja di check out ya. Untuk Lula seriesnya harganya cuma jadi 146 ribuan saja, Kak. Lagi diskon 50% ya. Seperti ini berbahan semi wool. Untuk di dalam teman-teman busu ya, seperti ini. Untuk busu ini berwarna hitam. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya seperti ini. Untuk di bagian sakunya terdapat detail aksen kancing. Cantik banget ya kan untuk detailnya ini. Seperti itu di bagian kanan kiri sakunya. Dan juga di bagian tengahnya sini dia ada motifnya juga seperti ini ya. Untuk di bagian depan, untuk tampak depan dari Lula seri seperti ini. Dan juga untuk di bagian lengannya dia terdapat detail motifnya juga sedikit ya, Kak, sejajar dengan detail motif yang ada di bajunya. Dan juga ada detail 2 kancing seperti ini ya. Untuk Lula seriesnya di etalase nomor 16 ada 2 warna dan juga ada 4 ukuran. Dan untuk stoknya dia sudah menipis nih, Kak. Untuk stoknya sudah menipis ya untuk si Lula series ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Halo Kak Maida, detail semi wool-nya seperti apa, Kak? Bisa lihatin tekstur kainnya? Boleh, Kakak ya. Dengan senang hati seperti Kak untuk detail kainnya. Nah, seperti Kak untuk detail kain dari semi wool seperti ini ya. Dia tuh bahannya lembut gitu, Kak, untuk semi wool ini ya. Seperti itu untuk detail bahannya ya, Kak, untuk bahan semi wool. Nah, seperti ini ya. Untuk detail bahan semi wool ya, Kak. Lalu untuk di bagian aksen dia bermotif kotak-kotak kecil teman-teman. Untuk detailnya seperti ini ya. Untuk detail motif dan juga detail bahannya seperti ini, Kak. Nah, untuk di bagian depan dari Lula series seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini ya, Kak. Untuk di bagian belakang dia ada detail motif juga dari tengah hingga ke bawah full, Kak. Seperti ini ya. Kami secantik ini itu sudah worth it banget teman-teman ya. Kapan lagi coba dapetin harga segitu. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Untuk Lula ini harga aslinya ada di 292.000, Kak. Untuk live kali ini jadi 146.000 saja teman-teman. Jadi boleh banget langsung saja di check out ya. Halo Kanita, 7 Kak, boleh banget nih, Kak ya, dengan senang hati. Di atas nomor 7 ini kita ada, aku lihat dulu ya, Kak. Untuk etalase nomor 7 ya, Kakak. Nah, ada Mina series teman-teman. Untuk Mina ini kita hanya ada 1 warna saja ya. Yang warna biru
biru merah. Oh, wrap dulu ya. Nah, seperti kak untuk mini seriesnya ya. Seperti teman-teman berbahan semi wool juga ya untuk si mini series ini. Seperti ini kak untuk mini seriesnya. Untuk warna AC seperti ini ya teman-teman. Untuk warna AC itu dia merah gelap hampir kemarun. Untuk warna birunya seperti ini kak. Untuk warna AC seperti ini ya kak untuk warna dari mini seriesnya. Berbahan semi wool ada 4 ukuran di SMLXL. Dan juga untuk teman-teman mumpung dia lagi murah-murahnya nih, lagi 140 ribuan, bisa banget teman-teman untuk dijadikan seragaman ya. Karena untuk si mini series ini juga dia stoknya masih lengkap SML XL, jadi cocok banget tika ya, cocok banget untuk dijadikan seragaman, apalagi harganya lagi murah-murah banget, lumayan banget ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau seragaman boleh nih kak di mini series ini, dia masih lengkap ukurannya ya. Sedangkan untuk detailnya, dia ada resleting di bagian depan, berwarna hitam. Untuk yang warna birunya, dia dari tengah hingga ke bawah seperti ini. Seperti ini ya, di bagian depan dari mini seriesnya. Seperti ini. Dan juga untuk di bagian lengannya, dia ini ada untuk di bagian siku ke bawah berwarna biru. Dan juga ada detail satu kancingnya, seperti ini ya. Ada alis berwarna hitam di bagian perbatasan warnanya ini, kak. Jadi kan untuk detailnya, untuk di bagian depan dari mini series seperti ini. Dan untuk di bagian lengan dia hanya polos berwarna hitam kak ya. Dan juga untuk bagian lagi dia tidak ada detail ya. Polos saja teman-teman, tidak ada detail. Jadi bagian belakang SML XL, jadi cocok banget untuk dijadikan seragaman ya. Mumpung harganya lagi murah nih kak ya. Pas banget dijadikan seragaman, harganya cuma 146 ribuan saja kak, seperti ini ya. Yang sedang aku pegang di ukuran L dengan LD 105 cm. Nah, seperti ini ya. Untuk panjangnya ada di 142 cm ya. Namanya Mina Series di etalase nomor 7. Dia lagi diskon 50% kak. Harganya cuma jadi 146 ribuan saja. Buat teman semua boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Mumpung lagi murah-murahnya banget teman-teman. Untuk mini ini di atas nomor 7 ya teman-teman. Ada satu warna saja. Ada satu warna saja. Sekalian juga untuk aku aku beritahu untuk panduan size kita ya kak. Dari S, untuk ukuran S kita ini ada di LD 96 cm. Untuk M ada di LD 100 cm. Untuk L ada di LD 105 cm. Dan untuk yang XL ada di LD 110 cm. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin cek boleh disesuaikan lagi dengan lingkar dada kakaknya ya. Atau untuk kakaknya yang masih bingung, boleh di komen untuk lingkar dadanya berapa. Nanti akan aku bantu sesuaikan untuk size kita. Seperti ini ya, kak ya. Boleh saja nih kak, langsung saja di komen-komen ya. Untuk si Mina ini di atas nomor 7 kak, seperti ini. Berbahan semi wool. Ada 4 ukuran SML XL ya. Untuk teman-teman semua boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Mumpung lagi diskon 50% nih kak. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Halo kakak Purniawati, 12 kak, boleh banget nih kak ya. Dengan senang hati di etalase nomor 12 ini kita punya. Nah, ada Hamra series kak. Untuk Hamra kita punya ya, ada warna ungu, pink, dan juga yang warna kremnya. Untuk Hamra pun dia tinggal sedikit nih kak stoknya, jadi buat teman-teman semua jangan sampai kehabisan ya. Nah, seperti kak di pertama di warna pertama ada yang warna krem seperti ini ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan matte moisture crepe dan juga seruti printing. Untuk motifnya di sebelah kanan. Dan juga untuk motifnya dia sama di ketiga. Sudah cekok, Masya Allah banget ya. Terima kasih banyak kakak untuk teman-teman. Boleh banget nih kak, langsung saja dicekok. Mumpung lagi murah-murahnya banget teman-teman. Lagi diskon 50% ya. Nah, kita lanjut lagi nih kak untuk si Hamra series-nya. Dia tuh yang warna krem. Lanjut lagi di warna kedua. Kita ada yang warna ungu. Jadi warna ungu sepertinya kak. Untuk motifnya dia sama dan juga untuk tulisnya dia sama ya. Dia berbeda di bagian warna gamisnya saja.
di bagian depan. Dan itu di bagian belakangnya ya. Dan yang terakhir, di sini kita ada yang warna pink ya teman-teman. Nah, ini super cantik ya Kak, warna pinknya tuh dia warna pink soft, warna baby pink seperti ini ya. Untuk kita berwarna pink ya. Cantik banget nih Kak. Ukuran SML XL untuk kakaknya boleh banget nih Kak, langsung saja dicek out ya. Apalagi untuk yang warna cream ini dia masih masih lengkap untuk ukurannya. Jadi untuk teman-teman yang mau seragaman juga bisa nih Kak ya. Dia masih banyak Kak untuk stoknya aja buat teman-teman. Boleh banget nih Kak. Mumpung harganya lagi murah-murahnya banget, teman-teman bisa saja bisa untuk dijadikan seragaman ya. Nah, kita lanjut lagi Kak. Untuk Hamra seri seperti ya untuk Kakak. Untuk Kak Purnawati ya. Iya tuh Kak Purniawati ya, seperti ini ya Kak, untuk Hamra. Untuk warna-warna cantik-cantik semua Kak. Ada warna ungu, ada warna krem, dan juga ada warna pinknya. Ya, dia telah selesai nomor 12. Lanjutkan 10% ukuran di SML XL ya. Boleh banget nih Kak, langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi ke Kakak Ainus. Dia telah selesai nomor 2, boleh banget nih Kak ya. Dia telah selesai nomor 2 ini kita punya. Nah, ada Alina Saris Kak yang sedang aku pakai sekarang ini ya. Ada dua. Nah, berbahan blusa navy, dia motifnya bermotif bunga-bunga Kak. Nah, untuk motif pun dia super cantik teman-teman. Untuk dia motif bunganya seperti ini ya. Dan juga dia ada list berwarna putihnya. Untuk yang warna pink dia listnya berwarna hitam ya. Dan juga dia motifnya bermotif abstrak Kak untuk yang warna pink ini ya. Untuk yang warna navy seperti ini. Untuk ditampak depannya. Oh, dia juga ada satu saku di bagian kanannya Kak. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian lengannya dia di bagian siku ada detail motifnya juga dan juga ada list berwarna putihnya. Lalu memiliki satu kancing ya. Nah, untuk Alina Sarisa seperti ini ya. Untuk di bagian depan. Dan untuk di tapak belakangnya dia hanya polosan saja Kak. Tidak ada detailnya dan juga hanya ada satu resleting di bagian belakang saja ya. Untuk yang warna navy, dia tinggal sedikit nih kayak untuk ukurannya pun sudah tidak lengkap lagi. Buat teman-teman semua jangan sampai kehabisan Kak. Karena kita pun sudah tidak restock lagi ya. Mumpung lagi murah-murahnya banget, jangan sampai kehabisan Kak ya. Siapa cepat dia dapat nih teman-teman ya. Siapa cepat dia dapat dan juga untuk stok kita ini bisa saja sewaktu-waktu habis. Untuk teman-teman jangan sampai kehabisan ya. Ukuran navy. Ya, aku pakai di LD 96 cm Kak. Aku dengan BW 55 tinggi 164 cm ya. Pakai di ukuran S Kak. Nah, itu referensi pemakaian. Sebenarnya itu tampak depan ya. Jadi itu tampak samping. Di bagian belakang, ini hanya pengusaha di bagian belakang. Dan juga itu di bagian samping kanannya Kak. Ya. Namanya Alina Series di atas nomor 2. Ini cantik banget temen yang warna pinknya ya. Dan juga untuk yang warna pink dia masih lengkap SML XL. Jadi bisa juga untuk dijadikan seragaman ya Kak. Boleh banget nih Kak. Mumpung harganya cuma 140.000 saja. Langsung saja dikaya, langsung saja dicek out teman-teman. Dia transfer nomor 2 ya untuk Alina Seriesnya seperti ini. Aku pakai yang warna pinknya nih Kak. Cantik banget teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Ayo untuk teman-teman boleh di komen ya. Kakak mau lihat etalase nomor berapa nih Kak? Nah, kita lanjut lagi ke etalase nomor. Nah, tadi di etalase ya Kak, di sini kita punya Lula Series ya. Kita akan bahas di warna yellow-nya. Nah, aku pindah teman-teman untuk Lula Series-nya. Untuk Lula di etalase nomor 16 ya Kak. Nah, sudah aku pin. Untuk yang warna kuningnya seperti ini teman-teman. Warna kuning ini dipadukan dengan warna krem ya. Bahannya sama, berbahan semi motif kotak-kotak juga ya. Ada resleting depan bisa tuh teman-teman busui dan juga ada saku di bagian kanan kininya. Cantik banget kan di bagian sakunya. Ada detail aksen kancing. Di bagian depan. Untuk depan dari Lula seri seperti ini. Dan di SML XL untuk teman-teman semua boleh banget dikak langsung saja dicek out ya. Untuk Lula di etalase nomor 16 ada dua warna cantik dan juga ada 4 ukuran ya. Untuk warna-warnanya seperti ini. Nah, ada dua warna ini kan untuk Lula seriesnya. Ya, boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya, secantik ini teman-teman. Kapan lagi coba dapetin gamis cantik dengan harga yang affordable banget ya. Dengan harga yang terjangkau banget Kak. Jadi boleh banget nih langsung saja di check out ya. Kesempatan emas banget ya teman-teman live kali ini ya. Dan juga untuk teman-teman semua, untuk harga promonya ini
hanya berlaku saat aku live saja ya. Jadi di luar jam live streaming aku, dia kembali lagi ke harga normal kak. Kembali lagi ke harga 292.000 ya. Setelah aku selesai, dia kembali ke harga semula di 292.000 ya. Di live aku jadi 146.000-an saja kak. Jadi teman-teman semua boleh banget nih kak ya, langsung saja di check out Gramis ini teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, di etalase nomor 17 nih kak, di sini kita punya Inara series. Untuk Inara, kita tinggal di satu warna terakhir saja ya. Tinggal di warna blue. Nah, sebenarnya untuk Inara series ya, tinggal di warna biru ini saja kak. Untuk yang warna hitamnya, mohon maaf sekali, sudah habis ya kak. Halo kak Asima, OTW check out, mumpung sale, masya Allah. Mantap kak, langsung saja check out ya kak, mantap nih. Ayo teman-teman, untuk teman-teman semua seperti kakak Asima ini, katanya OTW check out, masya Allah. Terima kasih banyak kakak ya. Eh teman-teman, langsung saja di check out nih ya. Langsung saja check out, mumpung lagi sale, bener nih kak. Kata kakak Asima ini ya, mumpung lagi sale. Eh teman-teman, boleh banget langsung saja di check out ya. Dan juga untuk motif gamisnya pun gak kalah cantik teman-teman. Ya, walaupun dia diskon 50%, motifnya tetap cantik-cantik banget kak ya. Kualitasnya pun tetap oke-oke banget teman-teman ya. Lagi sale cuci gudang teman-teman, jadi boleh banget langsung saja di check out ya. Kita lanjut lagi ke Inara series ini, seperti ini ya. Untuk Inara yang warna blue ini, dia ada 3 tingkatan warna. Ada yang warna grey, yang warna biru, dan juga yang warna toskanya. Lalu dia ini mendominasi yang warna toskanya ini ya kak, seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai, kalau ini dia ada kancing di bagian depan dan juga ada red slotting di bagian dalamnya, seperti ini ya. Jadi bisa juga nih kak, untuk teman-teman busui, untuk pastinya bisa dia full hingga bawah seperti ini. Lalu dia ada satu saku di bagian kanannya seperti ini. Untuk bagian tangannya pun ada 3 tingkatan warna juga seperti ini kak, di bagian lengan dari si Inara seriesnya. Dan juga dia memiliki satu kancing teman-teman ya. Untuk Inara seriesnya ada satu kancing seperti ini. Nah seperti ini kak, untuk kancingnya berwarna toska juga ya di bagian kanan. Di bagian depan, untuk di bagian tangannya dia hanya ada 2 panduan warna teman-teman. Untuk perpaduan warnanya cantik banget kak, jadi untuk teman-teman semua boleh XL saja, tinggal dua ukuran saja teman-teman. Untuk yang ukuran S dan juga yang L-nya, mohon maaf sekali sudah habis ya, sudah sold out. Tinggal di dua ukuran saja nih kak, stoknya benar-benar terbatas banget ya. Untuk teman-teman semua boleh banget ya langsung saja di check out, mumpung harganya lagi 146.000-an kak, seperti ini ya. Di etalase nomor 17 nih kak, untuk si Inara series-nya. Halo kakak Asima, nomor 14 yang Army kakak. Oh, oke kakak udah gak senang hati ya, boleh kakak ya. Etalase nomor 14 ini kita punya, nah aku ya kak, aku pin untuk etalase nomor 14 nya. Nah di sini, nah seperti untuk Maya series yang warna hijaunya. Nah ini ya kak, untuk Maya seriesnya berbahan Giorgio Salur kak, seperti ini ya, bahannya Giorgio Salur. Untuk motifnya pun kita kreasikan teman-teman, jadi gak cuma salur lurus semua aja, kita kreasikan seperti ini ya. Ada yang miringnya juga teman-teman, jadi cantik banget nih, gak kelihatan bosen juga ya. Berwarna putih, dan juga ada di bagian bawahnya sini kak, seperti ini ya. Di bagian depan dari si Maya seriesnya, untuk tampak depan. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya. Di bagian lengannya pun dia dekreasikan juga untuk detail motifnya. Dan memakai lengan rib kak. Nah untuk ini kancingnya, jadi simple juga ya. Di bagian depan, di bagian depan dari Maya series seperti ini. Satu resetin di bagian belakang sebenarnya kan untuk si Maya seriesnya. Untuk yang warna green yang sedang aku pegang di ukuran M dengan L di 100 cm ya. Namanya Maya series di etalase nomor 14. Ini untuk yang warna greennya ya, yang warna hijau. Untuk warna hijau seperti ya kak, untuk detail warna hijaunya. Ini kita lagi warna realnya teman-teman, karena ini dapat cahaya sore, jadi dia warnanya real ya. Di live ini dia warnanya real. Sebenarnya untuk Maya series yang warna green, dia tahun nomor 14 lagi diskon 50% kak. Jadi untuk teman-teman boleh banget nih ya, langsung saja di check out. Kumpul lagi murah-murahnya banget nih kak. Nah,
Ayo teman-teman, untuk live kita ini hanya sampai jam 5 sore saja ya, yang dimana tinggal 14 menit lagi. Yang dimana untuk harga promo ini, setelah aku selesai, harga promo pun akan selesai juga ya. Untuk harga promonya hanya berjalan saat aku live saja teman-teman. Ya, di luar jam live aku dia kembali ke harga normal. Berarti kalau aku sudah closing, dia sudah habis juga untuk waktu promonya ini ya. Jadi untuk teman-teman semua, mumpung aku kasih live, boleh banget Ika langsung saja di check out ya. Untuk Maya saya sepertinya dia langsung nomor 14. Nah, kita lanjut lagi ya, Kak. Untuk Kak Asima boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Mumpung lagi murah-murah aja banget nih. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Nah, kita ini akan ke etalase nomor. Nah, di etalase nomor 3, Kak. Di sini kita punya Safia series. Jadi untuk Safia pun dia lagi diskon 50% Kak, dari yang harganya 422.000 jadi 211.000 saja. Untuk Safia ini dia syari teman-teman ya. Jadi sudah satu set dengan khimarnya, dengan kerudungnya, dan juga ada 3 warna Kak. Sebagai untuk Safia seriesnya. Nah, yang pertama ini di sini kita ada yang warna hijau. Pilih warna hijau sepertinya Kak. Kita bahas dari detail khimara dulu Kak, dari detail kerudungnya dulu ya. Untuk kerudung pun dia sudah 2 layer seperti ini, berbahan seruti sifona dan juga sudah memakai pad Kak. Nah, ini namanya pad ya. Untuk padnya pun dia lentur teman-teman. Nah, jadi menyesuaikan dengan bentuk muka kita ya. Untuk padnya seperti ini lentur dan juga sudah dijahit di bagian lehernya. Jadi kakaknya gak usah pakai jarum pentul lagi ya. Dia udah kayak bergo Kak, langsung dipakai juga bisa ya. Karena sudah dijahit di bagian tengahnya. Gak usah pakai jarum pentul lagi ya. Di bagian belakang khimara pun dia sudah panjang ya teman-teman, sampai ke bagian lutut belakang Kak. Di bagian khimara dia sudah panjang seperti ini ya. Untuk khimara dari si Safia seriesnya. Nah, kita lanjut ke bagian gamisnya. Bagian gamisnya seperti ini ya. Nah, seperti ini Kak. Untuk warna hijaunya super cantik banget teman-teman. Warna hijaunya seperti ini ya. Dan juga di bagian kanan terdapat detail motif. Untuk detail motifnya seperti ini, berbahan seruti printing. Dan juga ada dual list berwarna putih di bagian kanannya. Untuk motifnya seperti ini ya Kak, super cantik Kak untuk detail motifnya ini. Sepertinya teman-teman untuk detail motifnya. Dan juga untuk di bagian tangannya pun gak kalah cantik Kak. Bagian tangannya dia unik banget ya teman-teman, seperti ini. Jadi bagian lengan kanan yang atas dia bermotif, untuk lengan kiri yang atas dia berwarna hijaunya. Jadi menyesuaikan dengan warna gamisnya di atasnya ini ya teman-teman, seperti ini. Juga ada dualis di bagian siku. Dan juga ada satu kancing seperti ini ya. Untuk kancingnya sama-sama berwarna hijau Kak. Seperti ini untuk detail kancing. Di bagian depan dari sapunya seperti ini. Dan kita bahas ke bagian gamis belakangnya ya. Di bagian gamis belakangnya dia hanya polosan saja Kak. Nah, dia polos seperti ini dan juga ada detail satu resleting belakangnya. Ini Kak. Untuk si Safia seriesnya ini lagi diskon 50% Kak ya. Harganya cuma jadi 211.000 saja. Sepertinya Kak untuk Safia seriesnya yang warna ini. Kita lanjut ke warna berikutnya ya. Di sini kita ada yang warna peach. Nah, ini juga gak kalah cantik nih Kak warnanya seperti ini. Untuk motif pun kita menyesuaikan dengan warnanya Kak. Jadi untuk setiap variannya motifnya pun berbeda-beda ya. Karena kita mau matching dengan warna gamisnya Kak, biar terlihat cantik juga ya. Seperti ini teman-teman, untuk detail motif yang warna peach super cantik nih Kak. Seperti ini untuk detail motifnya pun gak pasaran teman-teman. Untuk detailnya sama ya, untuk bagian khimar 2 layer. Bagian belakang khimarnya seperti ini ya. Di etalase nomor 3 lagi diskon 50% Kak untuk si Safia series ini ya. Untuk tampak depan, tampak depan dari gamisnya seperti ini. Untuk listnya, dia sama-sama berwarna putih ya. Di semua warnanya berwarna putih Kak untuk listnya ini. Ya, seperti di bagian depan. Nah, untuk di bagian belakang pun sama, dia hanya polos saja ya. Dan juga ada satu resleting di bagian belakangnya. Ada 4 ukuran di SML XL yang sudah aku pegang di ukuran XL dengan LD 110 cm ya. Untuk teman-teman semua boleh banget nih Kak langsung saja di check out ya. Mumpung lagi murah-murahnya banget nih Kak. Seperti ini untuk Safia seriesnya. Lanjut lagi di warna terakhir, di sini kita punya yang warna baby pink. Pun dia super cantik nih Kak. Motifnya seperti ini ya, untuk yang warna baby pinknya. Nah, jadi untuk Safia kita punya 3 warna cantik ya. Ada yang warna baby pink, ada yang warna peach, ada juga ada yang warna hijaunya. Untuk ketiga warnanya sepertinya Kak di atas nomor 3 lagi diskon 50%. Ya, lagi diskon 50%. Ada 3 warna, juga ada 4 Safia series yang warna peach ini. Untuk yang warna peach ini dia stoknya masih lengkap Kak ya. Dia stoknya masih lengkap, jadi untuk seragaman pun masih bisa Kak. Untuk teman-teman yang mau seragaman langsung jadi Kak, di check out di FF aja karena dia lagi murah-murahnya banget teman-teman ya. Dengan harga 200 ribuan dapat syari secantik ini Kak. Untuk seragaman dia pas banget nih ya.
cocok untuk seragaman di kantor si Safia Series ini ya, mumpung lagi diskon 50% kak. Boleh banget langsung saja di check out ya. Ya, Safia Series seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Nah, kita lanjut ke etalase nomor 4. Di sini kita punya Eliza Series kak. Untuk Eliza tinggal dua warna saja. Yang pertama yang warna navy. Yang kedua yang warna navy-nya. Untuk dia lagi ada sutin di bagian depan, bisa untuk teman-teman busui. Dan juga di bagian tengahnya dia berwarna grey. Seperti itu juga ada alis berwarna putihnya di bagian ujungnya. Untuk di bagian depan sepertinya kak. Dan juga dia ada saku di bagian kanan kirinya teman-teman. Nah, di bagian dalam sakunya dia berwarna grey seperti ini. Untuk di bagian depan dari si. Dan untuk di bagian lengannya dari siku ke bawah dia berwarna grey. Lalu juga ada detail satu kancingnya seperti ini ya. Ini harganya jadi 146.000 aja. Stoknya tinggal sedikit banget nih kak. Untuk Eliza stoknya kurang dari 5 piece kak ya. Kurang dari 5 pieces untuk stoknya. Jadi jangan sampai kehabisan kak ya. Siapa cepat dia dapat nih kak. Untuk dapetin si Eliza Zaitun ini ya. Lagi harganya cuma 146.000 saja. Bagaimana dia hanya polosan ya. Polosan full brown navy, tidak ada detailnya ya. Dia adalah nomor 4 nih kak untuk si Eliza Zaitun ini ya. Seperti ini di bagian depan. Untuk di bagian belakangnya ya. Dia adalah nomor 4, lagi diskon 50% kak. Harganya jadi dari 292 jadi 146.000 saja kak. Jadi boleh banget nih teman-teman langsung saja di check out. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk Eliza Series seperti ini teman-teman. Nah. Halo Abubuli, gak ada ukuran XL-nya ya kak untuk yang navy. Untuk yang navy masih ada kak ya, tinggal satu nih kak. Untuk navy tinggal satu ukuran XL ya. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi di etalasenya, mungkin sudah di check out nih kak ya. Mungkin kalau misalkan sudah tidak ada di etalasenya, mungkin sudah ada yang check out duluan ya kak. Nah ya teman-teman ya, jangan sampai keduluan nih kak. Jangan sampai keduluan, langsung saja di check out ya kak ya. Mumpung masih ada stoknya. Kalau masih bisa dipecat berarti masih ada stoknya kak ya. Boleh banget kak, langsung saja di check out ya. Daripada kehabisan teman-teman. Dan kalau sudah habis kita tidak restock lagi nih kak. Jadi langsung saja di check out ya. Seperti untuk si Eliza Series-nya ya, warna navy kak. Seperti ini ya. Dia tinggal sedikit banget kak stoknya. Kurang dari 5 pieces. Itu teman-teman jangan sampai kehabisan ya kak ya. Nah kita lanjut lagi. Teman-teman gak kerasa ya, tinggal di 7 menit lagi. Tinggal 7 menit terakhir untuk waktu live kita. Setelah jam 5 harganya kembali ke harga normal lagi kak. Jangan sampai kehabisan harga promonya ya. Nah kita lanjut lagi kak ke etalase berikutnya. Ayo teman-teman yang sudah bergabung boleh di komen-komen ya kak. Di kolom komentar kakak mau aku bahas etalase nomor berapa ya. Ayo boleh banget di komen-komen ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Nah sekarang kita akan bahas lagi ke gamis-gamis selanjutnya kak. Di etalase nomor 18, di sini kita punya Sena Series kak. Nah untuk Sena Series ini kita adalah produk terbaru dari ZRM Muslimah ya. Untuk Sena Series ini ada 3 warna cantik dan juga ada 5 ukuran kak. Bener banget nih. Untuk Sena ini kita sudah adakan ya, kita sudah ready untuk ukuran triple XL nya dengan LD 120 cm. Nah jadi untuk teman-teman semua yang kemarin request ke kita untuk adain LD besarnya, kita sudah adain di Sena Series ini ya kak. Jadi untuk teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Yang pertama ada di warna sky blue. Seperti namanya cantik banget ya kak. Dia berwarna biru langit. Untuk warnanya super cantik teman-teman. Untuk bahannya berbahan Lady Zara. Ya benar banget nih, dia bahannya tuh sama dengan si bestseller kita Arena Series ya. Dia bahannya Lady Zara Premium juga seperti si Sena Series ini. Untuk detailnya dia ada resleting di bagian depan, bisa untuk teman-teman busui. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya seperti ini. Untuk di bagian lengannya terdapat detail dual list di sekitar siku dan juga ada satu kancingnya seperti ini ya. Di bagian bawah ada detail kerutan kak, di sekitar bagian paha ada kerutannya seperti ini. Bagian depan dari Sena Series itu di bagian depan ya. Dia ini gamis casual teman-teman, jadi simple ya. Untuk desainnya dia simple karena kita motif untuk sehari-hari kak, untuk daily wear ya. Dari pemilihan bahan, dari desainnya kita buat yang cocok untuk daily wear. Itu teman-teman semua boleh banget kak ya, untuk ke acara-acara santai, untuk kegiatan-kegiatan santai atau untuk ke pengajian pun cantik banget kak. Untuk si Sena Series ini ya, ini bagian depannya.
Itu di bagian belakangnya dia hanya polos saja dan juga hanya detail si kerutan ini saja ya. Ada 5 ukuran KSM 10.000 ya. Langsung saja dicatat untuk si Sena series di tahun 2018 ya. Dan juga untuk Sena ini sudah menempatkan 2 kancing tambahan Kak ya. Kita sudah menambahkan 2 kancing tambahan seperti ini ya. Di tahun 2018 Kak ada 3 warna. Yang pertama di warna sky blue. Di warna kedua kita ada di warna red berry-nya. Nah, ini super cantik Kak, warna itu dia elegan banget ya. Yang warna red berry-nya seperti ini, super cantik Kak ya. Eye catching banget untuk warnanya. Aku pun pertama kali lihat warna ini langsung naksir banget dengan warna si red berry ini Kak. Super cantik ya warnanya. Untuk detail dia sama Kak, ada resleting depan juga. Ya, itu di bagian depan. Untuk di bagian depannya seperti ini. Dia itu di bagian belakang Kak ya. Yang sudah aku pegang di ukuran S-nya. Untuk ukuran S ini kita ada di LD 96 cm. Ini ya. Lanjut di warna terakhir, di sini kita punya yang warna black-nya. Untuk yang warna black seperti ini ya. Ini baru warna hitam pekat Kak, sepertinya untuk yang warna black-nya. Jadi kita punya 3 warna cantik teman-teman untuk si Sena series ini ya. Ada warna hitam, ada 3 warna dan juga ada 5. Teman-teman boleh banget Kak langsung saja di check out ya. Seperti ini untuk Sena series di etalase nomor 18. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi nih Kak ke etalase berikutnya. Nah, kita akan ke etalase nomor 20. Di sini kita punya Faira series Kak. Untuk Faira kita punya 3 warna ya. Ayo teman-teman langsung saja di check out nih Kak ya. Tinggal tersisa di 3 menit terakhir Kak ya. Tinggal di 3 menit terakhir, jangan sampai ketinggalan harga promonya Kak ya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kalau misalkan mumpung lagi ada warna, mumpung lagi stoknya, ada warna, ada ukuran, langsung saja di check out teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nungguin aku live berikutnya, takutnya ya, takutnya gamis yang teman-teman incar sudah di check out dengan teman-teman yang lain. Jadi keburu kehabisan teman-teman. Jangan sampai kehabisan nih Kak, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut tadi ke nomor 20-nya ada Faira series. Yang pertama ada warna grey shadow. Untuk warna grey shadow-nya ini berwarna perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam. Untuk bahannya ini kita memakai bahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe. Ini bertekstur dan juga bermotif kayak seperti ini. Untuk motifnya dia motif kotak-kotak dan juga persegi panjang gitu Kak, kotaknya seperti ini ya. Untuk motifnya dia dari bagian leher miring menyamping ke sebelah kiri dan juga di bagian bawahnya seperti ini ya. Bagian depan dari si Faira series-nya. Dan juga dia ada satu saku di bagian kanannya Kak. Untuk di bagian lengan dari siku ke bawah dia bermotif dan juga ada detail frill di bagian lengannya. Nah, cantik banget teman-teman. Cantik banget kalau misalkan sudah dipakai seperti ini ya. Dan juga ada satu kancing. Untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya dia hanya polosan saja ya. Lalu ada satu kancing dan satu resleting belakangnya. Namanya Faira series di atas umur 20. Lagi diskon 10% dan juga ada 4 ukuran Kak, ada SML XL ya yang sudah aku pegang di ukuran S dengan LD 96 cm. Nah, untuk warna kedua di sini kita punya warna royal blue. Ini gak kalah cantik nih Kak, warnanya perpaduan warna biru denim dan juga berwarna abu. Dan yang terakhir di sini kita punya ya warna orchidnya ini ya. Nah, item pun tinggal di 1 menit terakhir ya. Untuk waktu live kita tinggal di 1 menit terakhir sampai jam 5 saja, langsung jadi cekat nih Kak ya. Langsung saja dicekat sebelum harga promonya berakhir. Dan kembali ke harga normal lagi. Untuk teman-teman semua langsung saja dicekat ya. Untuk si warna orchid seperti ini. Jadi kita punya 3 warna ya Kak. Untuk Faira ada yang warna orchid, ada yang warna royal blue dan juga di warna grey shadow-nya. Ya, 3 warna juga ada 4 ukuran di ukuran SML XL. Nah, itu teman-teman sudah jam 5 sore nih Kak. Ayo sebelum aku akhiri live-nya aku kasih waktu dulu untuk teman-teman untuk check out ya. Sebelum aku akhiri live-nya nih Kak. Ya, sebelum aku akhiri live-nya karena kalau aku sudah akhiri live-nya kembali lagi ke harga normal teman-teman ya. Sebelum aku akhiri live-nya langsung saja di check out ya.